Oke guys, balik lagi ke channel Tanpa Judul. Kali ini kita akan ngebahas tentang updatean Minecraft ya, tentang versi 1.15.0.56 ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke videonya. Yes, jadi di sini kita mau ngebahas beberapa updateannya. Kalau nggak salah di sini ada 3 sampai 4 updatean. Ini di sini bisa dilihat nih, bisa lihat versinya tuh 1.15.0.56. Untuk updatean pertama, ini dia kalau kita ngancurin gini nih, neken kan biasanya satu-satu nih. Kayak gini, nah sekarang udah bisa ditekan kayak gini ya tuh. Jadi ini sekarang saya neken nih. Nah jadi kayak gini nggak satu-satu lagi. Nah jadi bisa, ini saya, kondisinya saya lagi neken layar nih kayak gini nggak satu-satu. Oke, dari itu updatean yang pertama, kita langsung masuk aja ke updatean yang kedua. Yang kedua kita bisa ngejadiin bone meal. Dari ini ya, kita bikin dulu nih. Dari chest, butuh hopper, apa nih, composter sama seed ya. Jadi urutannya itu yang pertama chest, yang kedua hopper. Put, kebuka yang di atasnya. Butuh blok nih supaya bisa diri. Oke, kita butuh blok, kita bangun dulu bloknya. Oke, kayak gini ya, kita taruh hopper di atasnya. Jadinya kayak gini ya. Nah habis dari sini kita bisa langsung masukin seednya kemari nih. Untuk ngeliat dia bekerjanya atau enggak, kita lihat dia langsung otomatis berkurang atau enggak di sini. Ini kalau udah otomatis berkurang kayak gini, berarti ini udah bekerja ya. Kita tunggu nanti jadi bone mealnya jadi apa enggak di sini. Oke, sebelum itu saya mau bikin enchant senjata dulu nih. Oh, udah disediain di chest. Tinggal ambil. Kita mau lihat efeknya nih. Di portal akan lebih cepat katanya. Nanti bisa lihat cenglok aja ya. Kita enchant dulu senjatanya. Ini biar kelihatan enak. Kita enchant dulu. Oke. Sekarang kita akan coba di dalam portal ya. Oke, kita masuk ke dalam portal. Katanya ini akan lebih cepat ya buat nambangnya. Oke. Ini akan lebih cepat tuh. Ini agak terlihat lebih cepat ya. Untuk lebih pastinya kita masuk ke survival mode. Game mode. Yes. Oke, kita sekarang udah sampai ke menu survival. Nah, ini juga cepet tuh ya kelihatannya. Nah, ini lebih cepat dari biasanya ya. Wait, ada zombie. Nah, dari sini kita bisa ngeliat kalau ini nambang lebih cepat di versi ini dengan encanan yang barunya ya. Oke, kita langsung kembali aja. Oke, jadi di situ tadi ada 2. Sekarang kita akan nyoba pakai scope-nya ya. Di sini juga lebih cepat tuh kelihatannya. Nggak kayak biasanya. Jadi ini saya mencetnya cuma sedikit doang, dia langsung hancurin. Bagi animasinya juga lebih cepat kayaknya. Oke, dari sini kita akan, sekarang kita saatnya untuk ngelihat bone mealnya ya, udah jadi apa belum. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini kita udah dapat bone mealnya nih, udah jadi. Sekarang kita bakal ngetes. Gua cari rumput ini aja nih. Oke, kita suburin rumputnya di mana ya, di sini enak ya. Kita langsung ya, tuh ya. Jadi cara bikin bone meal tadi langsung masukin seed ke sini aja, nanti dia bakal ditunggu sebentar dan langsung masuk ke chest paling bawah. Oke, dari semua ini kita bakal nyoba updatean terakhir ke domba. Oke, sekarang waktunya kita nyukur domba ya. Jadi kita lihat ada updatean apa sih. Cukur. Manis. Woi. Nah jadi intinya bulunya nggak habis-habis nih, kita coba di survival aja deh. Survival.
Iya. Susah bener. Jadi dia bulunya tuh lama habisnya kayaknya, bukan gak habis-habis tapi lama habisnya. Tadi untuk dombanya dia gak habis-habis nih ya, di meskipun di game survival. Oke guys, jadi untuk server untuk versi ini dia bisa login Xbox ya. Jadi bisa dilihat dari sebelah kiri ini nih, saya udah login di Xbox. Segitu aja guys mungkin untuk malam ini. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, langsung masuk aja di kolom komentar tentang link downloadnya dan juga versi terbaru yang akan datang nanti. Oke guys, gitu aja guys, selamat malam.